bocor. Kepulan asap tebal berwarna putih merupakan gas oksigen cair di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Keluarnya asap yang membentuk kabut dan menutupi area rumah sakit diduga akibat pengunci sambungan pipa lepas lalu mengalami kebocoran. Tim teknisi mengatakan lepasnya pengait akibat akumulasi es cukup besar dan menyebabkan beban pada pipa. Sampai di TKP ternyata pipanya itu penguncinya lepas. Penguncinya lepas, artinya pada saat pemasangan atau gimana? Enggak. Emang kendor? Emang digunakan seperti biasa kan, nah karena efek musim hujan ini jadi es di pipanya ini akumulasinya gede sekali, jadi beban. Tekanan tuh ya? Es. Esnya ya? Tekanan. Oh. Sementara tiga ruko yang menjual peralatan listrik di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, hangus terbakar. Banyaknya barang mudah terbakar dan pintu masuk yang terkunci membuat api cepat membesar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari lantai bawah dan menjalar ke lantai tiga ruko. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kini kasusnya telah ditangani aparat Polsek Pademangan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan.